Surabaya. Dalam aksi yang akan dilaksanakan di depan kantor Gubernur Provinsi Maluku ini, mereka akan meminta bertemu langsung dengan Gubernur Provinsi Maluku, yakni Murad Ismail, untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sebelum melakukan aksi ini, mereka terlebih dahulu memulainya dengan melakukan upacara adat. Upacara adat ini dilakukan dengan tujuan agar apa yang mereka lakukan pada hari ini kiranya bisa dikawal oleh para leluhur dan bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah mereka doakan menurut kepercayaan mereka. Nah, kita akan mengikuti aksi yang akan dilakukan di depan kantor Gubernur Provinsi Maluku. Apakah para masyarakat adat yang tergabung dalam demo kali ini bisa bertemu langsung dengan orang nomor satu di Provinsi Maluku ini? Yuk, ikuti saya. Ya teman-teman, ya. Kita akan masuk ke dalam. Ini kantor kita, teman-teman. Ini rumah kita, ya. Rumah ini dibangun oleh uang masyarakat, bukan uang Murad Ismail. Ya, dengan demikian. Baik pemirsa, setelah melakukan aksi kurang lebih 3 jam, para pendemo ini belum juga dipertemukan langsung dengan Gubernur Provinsi Maluku yakni Murad Ismail untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka. Nah, dalam poin tuntutan ada beberapa hal yang disampaikan. Salah satunya yaitu masyarakat adat Maluku Barat Daya menolak AMDAL Blok Masela. Mereka juga meminta agar Maluku Barat Daya ini dimasukkan ke dalam daerah terdampak eksploitasi Blok Masela. Nah, dari hasil pantauan kami, tidak ada aksi atau aktivitas yang destruktif dilakukan dalam proses menyampaikan aspirasi mereka. Hanya saja terjadi aksi dorong dengan para aparat yang berjaga tepat di depan gerbang kantor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.